Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kemiri Nusantara. Hari ini tanggal 30 April, ya, bertepatan bulan suci Ramadan. Kita berangkatkan satu unit lagi menuju ke Surabaya. Ya, sahabat, sampai di Surabaya nanti mesin kita bagi untuk sahabat yang memesan Indonesia bagian timur. Sahabat Kemiri Nusantara, ya, kita ada di ekspedisi rekanan kita Marga Jaya, Medan, Jalan Cemara. Ya, perjalanan dari Medan menuju ke Surabaya 8 sampai 10 hari. Mungkin ini ada terkendala di hari libur ya, sahabat. Untuk ekspedisi di Papandayan Kargo itu tutup tanggal 9 dan buka kembali melayani pengantaran di tanggal 21 bulan Mei. Sahabat Kemiri Nusantara, ya, kita terus pengiriman besok juga sampai tanggal 11. Kita terus pengiriman, nanti mungkin barang-barang kita ini bertabrakan dengan hari libur ya, mungkin nanti numpuk ada beberapa unit di Jakarta. Jadi tinggal kita lanjut Jakarta ke Surabaya. Ya, sahabat Kemiri Nusantara, ini tinggi mesin kita 1 meter setengah, lebar 1 meter, beratnya 350 kilo. Ya, sahabat, untuk dinamo sudah safety, inverter posisinya di atas. Ya, sahabat, ini mesin sudah kita perbarui 6 mata pisau. Ya, sahabat Kemiri Nusantara, mudah-mudahan mesin ini bermanfaat dan berguna untuk menciptakan desa sebagai sumber kemakmuran. Baik, sahabat Kemiri Nusantara, terima kasih ya. Selamat pakai. Sampai ketemu lagi di channel saya, Mesin Pemecah Kemiri Muhammad Irwan. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk mendukung video dan perkembangan-perkembangan seputaran Kemiri di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.